apotek dengan dana desa. Strategi masyarakat. Udah tembus sampai 12 ya. 12 juta yang per hari. Tapi dari bulan 3 2020 kita bukanya, perkembangannya dari hari ke hari itu naik, nggak turun. Jadi sampai dengan saat ini omsetnya semakin meningkat secara grafis. Terima kasih banyak Pak. Mantap. Itu promo ini setiap hari ya ini? Setiap hari. Setiap hari. Ini 25.000 harganya. Terima kasih Bu Nur. Apotek dengan dana desa. Ya. Apotek Farma. Kecamatan Dewantara, Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh. Ini apotek dengan dana desa BMG, Badan Usaha Milik Kampung. Badan Usaha Milik Kampung. Ini posisinya tepat kota. Kampung apa ini? Gede Kurung Kuku. Kampung Gede Kurung Kuku, Badan Usaha Milik Kampung. Oke, jantung lah. Ini menjual berbagai macam jenis obat generik. Gede Kurung Kuku, apotek Badan Usaha Milik Kampung membuka apotek. Oke, dana desa bermanfaat. Sangat bermanfaat. Jadi ruangnya Bobodong? Oke. Strategi berobat sampai dari mau kita kepiin dulu kan berobatnya 25.000 ya Pak nah nyanyi dari biaya seberapa tuh misalnya apakah 100.000 dipotong 25.000 atau gimana bayar 25.000 untuk semua 25.000 Pak semua 25.000 untuk semuanya Bu Nurul ini kan ini yang murah ya kira-kira ada foto 25.000 pokoknya ada baju bukti melayani promo oh semuanya ya 25.000 ya berarti segala jenis sakit mulai dari pemeriksaan dokter pemeriksaan gula darah kolesterol asam urat surat keterangan sakit surat keterangan rapid test
Itu promo ini setiap harinya ini. Setiap hari. Setiap hari. Ini 25.000 harganya. Terima kasih Bu Nurul. Bu Nurul ini bendahara. Bendahara apotek Bu Nurul ya? Iya, bendahara. Ini luar biasa. Itu teknik pemasaran. BMG Kedai Kerongkuku ini dibuka dari tahun 2020. Hah? Oh, bendaharanya. Ah, ini kita sama bendahara BMG. Ada ya? Tahun berapa buka ya? 2020. Ah, staf menua. Staf ini manajer unit. Oh, ini manajer unit. Itu kan aduk oleh pada duk. Tapi sudah bagus kan ini. Tadi sengaja habis goda aja. Iya. Enggak buat sekian habis. Enggak ini. Biasanya goda kan dia manyum kan. Mantap, mantap. BMG-nya mantap. Ya, mantap. Ini adalah BMG Kampung Gede Ruku, Kecamatan Dewantara. Apotek, Pak? Ya, apotek. Ya. Kita lihat terus ke belakang. Luar biasa ini. Ini udah kasih tim belum? Udah. Masa ini oh, semua ini obat-obatan ini gudang obat, gudang obat yang lengkap, gudang-gudang obatnya. Oke, ini semua obat-obatan. Oke, banyak obat-obatannya nih, semua tumpuk, mantap. Ya. Ini apoteknya besar juga ini. Banyak. Ini direktur ya Pak? Direktur sementara yang dalam langsung diganti. Gede Kurung Kuku, luar biasa ini usahanya. Musisi ya, saya. Mungkin abang bapak sebagai apa pak? Manager ya. Lebih. Nah, ada yang punya ide tu dari direktur? Yang punya ide pertama itu dari direktur BMG. Ya. Kemudian harus ada usaha dia. BMG ini. Jadi dia ajak kami untuk mengelola usaha kegiatan ini. Ya. Sampai saat ini, alhamdulillah secara manajemen belum ada masalah untuk bisnis kesehatan ini. Karena apotek ini prospek makanya semua ini pemerintahan di Kampung Gede Kerungku setuju. Karena dilihat dari background direktur juga adalah orang yang punya usaha obat. Orang yang udah lama di bidang kesehatan. Apalagi ini berdiri di pusat kota Kecamatan Dewantara. Jadi walaupun banyak saingan, tapi melihat perkembangan dari segi ekonomi pun lebih berkembang. Gak ada masalah walaupun ada saingan. Omset satu hari berapa pak kita? Omset satu hari dari pertama kita buka itu memang
awalnya bulan pertama aja yang kita ajak ini, tapi sampai dengan saat ini masih rata-rata 3 juta. Rata-rata 3 juta. Alhamdulillah udah tembus sampai 12 ya. 12 juta yang per hari. Tapi dari bulan 3 2020 kita bukanya, perkembangannya dari hari ke hari itu naik, enggak turun. Jadi sampai dengan saat ini omsetnya semakin meningkat secara grafis. Terima kasih banyak, Pak. Belau. Apa? Entar. Pernah di desa di Kecamatan Nyontara. Masuk di luar kota belanja kopi Pak Kamu. Jadi lagi pada dengan kita coba belanja lokal. Berjalan karena pengurangan waktu. Nah, ini karena nanti